dapat disampaikan bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saudara LHS. Jadi, saudara LHS sudah memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dari pukul 15.00 sampai dengan 18.30 WIB terkait aliran dana dari saudara Ika dengan 17 pertanyaan. Sedangkan untuk saudari S dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan di Bareskrim pada hari ini, tanggal 1 April 2022.